Assalamualaikum, balik lagi sama gue Vera. Kali ini gue mau ngajak kalian semua follow the smart people. Siapa aja itu? Ada Ibu Sri, ada Ibu Susi, ada Ibu Risma, ada Ibu Hovifah, ada Kang Ridwan Kamil, ada Pak Luhut Panjaitan, ada Pak Basuki, tukang band kita, ada juga Pak Jonas dan lain-lain. Sedangkan di sebelah ada Fahri Hamzah, ada Fadli Zon, ada siapa tuh yang tukang gebukin anak orang, ada yang suka ngomong jancu-jancu, sama pasukan Monas, whatever lah. Guys, kali ini kita ngomongin tentang hutang dan subsidi yang sering banget jadi bahan gorengan kalau lagi pilpres, setiap menuju pilpres. Hutang bisa kita umpamakan sebagai sebuah palu. Kenapa gue bilang sebuah palu? Palu untuk menghancurkan sistem yang bobrok. Yang tadinya suka bagi-bagi subsidi, tapi dirubah menjadi hutang produktif. Apa itu hutang produktif? Membangun airport, membangun pelabuhan, membangun jalan tol, membangun irigasi di desa-desa, juga jalan-jalan kecil di desa-desa, jembatan untuk di perkampungan-perkampungan. Jadi semuanya jadi kepake sama masyarakat. Masa jabatan habis, barang ada. Jelaskan. Sedangkan yang satu lagi, palu yang hanya untuk menghancurkan negara tersebut demi dicintai masyarakatnya, bagi-bagi subsidi kesana kemari. Udah kayak ninja. Yang penting dibilang presiden baik. Subsidi, 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 subsidi. Begitu masa jabatan habis, duit habis, yang bersisa hanyalah hutang. Tuh, hal itu terjadi di era Soeharto. Rupiah yang tadinya 2.350 per 1 dolar jadi 16.000 per 1 dolar. Naiknya 600%. Rupiah anjlok habis-habisan. Demi dibilang presiden yang baik. Kata anaknya, di era bapak semuanya kebagian. Iya bu, yang atas aja, yang bawah kagak. Yang bersisa cuma utang doang buat negara. Di Venezuela, karena supaya presidennya dianggap sebagai presiden yang baik, subsidi dibagi-bagikan. Akhirnya harga kopi yang tadinya hanya 450 bolivar per cangkir atau kurang lebih 5.000 rupiah menjadi 2.500 rupiah per cangkir. Siapa yang mau beli? Sedangkan duitnya udah habis dipakai dibagi-bagiin ke instansi-instansi pejabat yang seperti dijanjikan oleh paslon 2 kemarin, mau dibagiin ke sono, bagiin ke sini. Mampus deh lo. Guys, itu loh bedanya smart people and no smart people. Kita lihat aja gambar yang satu ini ya. Ini ada Ibu Sri lagi kerja di ruang kerjanya. Dia cukup pakai 3 layar komputer untuk melihat pergerakan mata uang negara. Yang satu lagi, om yang satu ini digaji dari uang pajak masyarakat, subsidi dan lain-lain, termasuk fasilitas yang ada di ruang kerjanya. Layar segede gini cuma buat Twitteran. Guys, begitu juga dengan sama Jepang, tempat gue tinggal sekarang. Di sini dulu setelah selesai Perang Dunia Kedua, menurut laki gue, negara ini negara paling besar utangnya. Karena Jepang waktu itu memang benar-benar habis-habisan. Nagasaki dan Hiroshima dibom, hancur habis-habisan. Osaka juga, Tokyo katanya hancur kayak lapangan. Nggak ada fasilitas apa-apa. Sedangkan pertanian di perkampungan-perkampungan tetap berjalan. Akhirnya tetap aja itu barang nggak ada yang bisa angkut. Yang di kota kelaparan, yang di kampung kelebihan barang sampai busuk-busuk. Akhirnya pemerintah hutang habis-habisan ke Bank Dunia, kemudian dipakai untuk membangun irigasi, jalan, dan lain-lain. Akhirnya Jepang seperti sekarang menjadi negara maju. Jadi itu dia,
bedanya hutang dipakai untuk bagi-bagi subsidi dan hutang dipakai untuk membangun. Jadinya udah ketahuan hasilnya kayak gimana. Jadi guys, kalau ada yang bisik-bisik, nanti kalau gue jadi presiden bakal gue bagi-bagi lagi. Yang lo gue bagi ini, lo gue bagi ini. Susahnya belakangan guys, dianya bisa kabur lagi kayak yang udah-udah. Aduh ilah, enak banget, kagak deh ya. No way. Salam kecebong.